semua. Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, dan selalu ikuti protokol kesehatan setiap kalian berpergian, oke? So, hari ini kita ada event. Di mana? Di Samasta. Event ini kita bakal ada event dari tanggal 23 sampai tanggal 25, guys. So, kalian penasaran nggak kira-kira event apa aja sih, maksudnya ada apa aja sih yang di dalam event itu? So, ikutin kita terus ya. Let's go. Tempatnya bagus banget, guys. Bahkan di samping-sampingnya itu oke-oke banget gambarnya. So, bahkan kalian bisa lihat kan. Sejuk banget kan kelihatannya. Jadi tempatnya emang cozy and comfortable. Buat kalian yang suka nongkrong, di sini tempat yang bagus. Apalagi ada event kan hari ini. So, kita lihat lagi yuk. Kita sambil jalan. Oke, guys, setelah sekian lama saya menyendiri, akhirnya aku punya pacar. Siapa tuh? Samperin. Karena kalian ngobrol kan, aku mau jadi satu jadi pohon. Karena selama ini kan dia, kita udah hai orang lain kan, kita udah follow sudah. Terus apa yang aku harus apa? Oke, guys, kali ini aku gak sendirian karena aku punya teman. Taraaa, Yoni hari ini nemenin aku. Hai. Untuk bajunya hari. Kembaran janjian ya? Iya dong. Iya, mungkin kita jodoh. Iya. Bapak udah punya anak dua, guys. Hey, katanya di sini kan ada booth stand ya. Warung Santai lagi buka booth stand. Tunjukin dong di mana tempatnya. Oke, so booth stand-nya Warung Santai ada nih, guys. Mau ikut? Ikutin kita terus, oke? Seperti yang kalian ketahui, kalau kalian ngikutin video-video kita sebelumnya, kita punya satu chef andalan kita yang pernah masak nasi goreng rainbow fried rice yang ada api-apinya itu.
Ini dia chefnya kita yang hari ini standby di warung santai Kevin. Halo. Oke, chef. So chef Rian ya. Chef Rian akan standby selama berapa hari, chef? 3 hari dari tanggal 23 sampai tanggal 25 di event Somasta ini ya, chef ya. Di Somasta Village ya. So kita sebenarnya kita jualan apa ini, chef? Kita ada chicken yakitori. Chicken yakitori. Oke. Ada swordfish. Skewer ya. Swordfish skewer. Sama kerang darah skewer. Kerang darah skewer. Yakitori itu bisa dijelasin nggak, chef? Wak yakitori itu apa sih sebenarnya? Yakitori itu semacam sate, tapi dia khasnya pakai rasa saus Jepang. Saus Jepang. Oh, berarti. Tapi oh berarti yakitori itu sate dari Jepang ya, dengan saus teriyaki ya, yeah. Yang ditusuk, ayahnya ditusuk menjadi yakitori gitu ya. Oh nice. So selain yakitori, chicken yakitori, terus ada swordfish skewer. Skewer itu kita juga pakai teknik memasak barbecue. Oke, okay, barbecue. Kita masih pakai saus yang sama dengan saus teriyaki. Saus teriyaki ya, ada berarti ada dua ya, chef. Ada teriyaki sama barbecue ya. Barbecue ada juga. Oh berarti barbecue-nya itu nggak pedes ya, chef, berarti ya? Barbecue-nya tinggal permintaannya mau pedes atau enggak. Oh gitu guys, so kalau kalian suka pedes nih, barbecue-nya juga punya dua rasa, mau nggak pedes atau yang pedes. Barbecue kalau nggak salah barbecue seksi ya. Dari Chef Lukman itu, Chef Lukman punya saus barbecue. Tapi dibuat dengan nama barbecue seksi. Dan itu adalah barbecue-nya yang lebih spicy ya, chef, yeah. Ya. Wah. Ini apa sih, Pak Yusten? Oh, ini. Jadi, ini itu adalah welty. Welty itu apa sih? Semacam luanko. Jadi, emang luanko sebenarnya ini. Oh. Luanko itu adalah minuman herbal dari Cina. Yang tanpa menggunakan pemanis dari gula. Jadi, ini zero kalori. Tawar dong. Hah? Tawar dong. Enggak, manis dia. Manis iya, manisnya itu tanpa pemanis gula. Dia emang. Oh, jadi dia emang. Bahasanya namanya adalah Lohanko. Ya, oke. Okay. So, ini adalah Lohanko. Lohanko yang adalah minuman herbal Cina yang bisa kalau kamu sakit tenggorokan ya kan. Oh, iya. Ini ya. Ini bagus juga selain juga meredakan sakit tenggorokan, dia juga sebagai menjaga sistem imun. Menjaga sistem imun, benar. Kalau kamu ada yang diabetes, nah ini pas. Diabetes juga bisa. Iya, diabetes bisa minum ini. Iya. Jadi mereka kalau misalnya nggak mau manis gula, ya kan? Manisnya manis gula, apa? Manisnya dari sini. Jadi alami banget. Alami banget versus alami banget. Harganya berapa sih, Pak? Harganya itu cuma 15.000. Hah? 15.000? Iya, 15.000. Satu ini 15.000. Iya, 15.000. Bisa banyak macam-macam loh, banyak manfaat banget. Selain juga mengurangi kadar gula, ya kan, menambah imun, ya kan, iya. Terus juga untuk membantu mengurangi berat badan. Cocok banget nih. Suka. Cocok banget kalau yang mau diet, ya kan, ini banget. Dan juga mencegah stroke. Wow, banyak banget. Bener, mencegah tumbuhnya kanker. Sel kanker, bener banget. Banyak lagi, masih banyak lagi manfaatnya. Keren ya. Harganya cuma 15.000. Cuma 15.000. Manfaatnya udah dapat semua, bener banget. So, dicobain. Ini adalah rasa inner peace alias original. Ini yang original. Ya, dan kita juga punya yang ginger joy. Wah, ini bagus nih. Iya. Ini yang lebih enak. Iya, enak banget ini ginger joy. Jadi kalau kalian mau coba, kalian bisa datang ke warungsantai.com. Di warung santai juga. Di warung santai ada. Enggak cuma di bot ini aja. Hari tadi ini ya? Eventnya juga harganya 15.000. Di sana juga 15.000. Harganya 15.000 juga. Mantap. Enggak usah jauh-jauh, tinggal datang ke Samasta, dapetin wealthy dan rasakan manfaat-manfaatnya. Keren banget guys, inner peace, wealthy, healthy mind, body and spirit. Wah, mantap. Mantap dong.